Wah, keren juga nih anak. Gue pasti bisa kayak gini. Freelancer. Situs ini bagus juga nih. Bisa nih gue jualan jasa gue di sini. Bro, lo kenapa hari ini lemes banget? Ah, gak apa-apa kok. Semalam tuh lagi berbisnis aja. Bisnis? Bisnis apaan lo? Ada dah pokoknya. Oke, anak-anak, saat ini kita membahas tentang exposure kamera ya. Exposure kamera yang harus kalian ketahui ada ISO, kemudian diafragma. Oke ya, jadi untuk mengatur diafragma, diafragma apa? Diafragma itu adalah bukaan lensa. Biasanya diafragmanya angkanya kecil itu berpengaruh terhadap intensitas cahaya. Ya, selain diafragma kita juga bisa mengatur yang namanya shutter speed. Rico, hey, apa yang Pak Iwan jelasin tadi? Tadi mau dikeluarin kamu? Ya. Kamu sudah nilainya di bawah KKM, udah jarang masuk. Sekarang dijelaskan malah tidur. Sana keluar. Eko. Hei. Hei, Yan. Kamu kenapa sih, Bo? Masih pagi kelihatannya udah capek banget. Di kelas pun malah tidur. Nilaimu makin turun. Kamu enggak ada, Yan? Oh iya, gue dengar dari Alan, lu lagi berbisnis. Emang bisnis apaan? Soal itu sih, gue jadi freelancer. Gue menjual jasa gue ke suatu website. Gue pengen mandiri, Yan. Bapak gue udah gak ada. Gue gak bisa bergantung terus sama ibu. Gue harus bisa mandiri, Yan. Oh, begitu ya. Tapi kenapa kamu ketiduran, Bro? Emang kamu nggak mikir apa? Kalau kamu tuh masih seorang pelajar.
Gue sih ngejar target yang gue tawarkan pada pelanggan cuma satu hari, karena itu gue harus begadang. Wah, kok gitu kok? Seharusnya kamu tuh jangan menawarkan jasa seperti itu, karena kamu tuh di sekolah kok. Iya tahu Yan, tapi mau gimana lagi? Ini demi gue ngejar pasar. Hah? Ngejar pasar? Iya, ngejar pasar. Semakin cepat desain yang gue tawarkan pelanggan, maka milih jasa gue. Lah, kok gitu kok? Terusnya kamu tuh jangan menawarkan jasa seperti itu, karena kamu tuh masih sekolah kok. Kenapa emang? Ya, kamu pikir aja, kalau kamu menghabiskan waktu kerja kamu, terus sekolah kamu bagaimana? Ya sudah cuy, kalau gue udah punya uang, gak perlu sekolah lagi kan? Hah? Apa maksud kamu? Ayolah kok, kamu ini masih butuh pendidikan. Jadi, kamu gak boleh gini terus, ayolah. Ah, lagian ngapain sih? Udahlah, biar gue urus ini semua. Hah? Ya udah, yang penting sebagai teman aku sudah mengingatkan. Kamu mending istirahat, Le. Udahlah, Bu. Iko gak apa-apa kok. Alah, sial, hari ini membosankan sekali. Sekolah lagi. Eko, barusan gue ketemu sama Pak Eko. Katanya si lo disuruh ke ruang BK tuh. Hah? Kok cuma tidur terus. Banyak guru-guru yang melaporkan ke saya bahwasannya kamu itu tidur terus di kelas. Nih, rekapan nilai kamu. Riku, kamu ngapain sih? Kok bisa kamu itu nilainya turun gini? Banyak juga laporan tentang. Riko cuma pengen punya penghasilan sendiri, Bu. Kan Bapak sudah gak ada, jadinya Riko pengen mandiri dan gak mau ngerepotin Ibu. Iya, tahu, Le, itu memang baik. Tapi mencari uang itu masih belum menjadi tugasmu. Kewajibanmu itu belajar, dan kewajiban Ibu itu mencari uang untuk kamu, Le. Kamu boleh seperti itu. Tapi kamu harus bagi waktumu. Jangan sampai kamu lupa dengan belajarmu. Iya dah, Bu. Riko minta maaf. Aku memang salah. Aku harus beristirahat untuk besok. Aku tak perlu bekerja untuk malam ini. Ya, untuk malam ini.